teman-temanku semua. Disinilah kampung halaman Mbah Yate, seorang seruling pertama dari grup musik Jawa Timur Adila, yaitu Mbah Yate, sang ahli seruling, temanku semua. Dan inilah kampung halamannya Mbah Yate, yang terkenal masih asri dan sejuk untuk dipandang mata. Keseharian Mbah Yate di rumah yaitu mencari rumput untuk pakan ternaknya, dan sebagai seorang yang ahli dalam kesenian ini bisa menjadi tukang kayu. Dan kali ini saya datang ke rumah Mbah Yate untuk ngobrol bersama dan sekaligus silaturahmi dengan Mbah Yate. Oke temanku semua, tontonlah potret kehidupan desa. Assalamualaikum. Wah. Youtube-an, Pak. Lah kalau pengen iki mbekan. Nggih, iki mbekan. Dan kok dicara ndamel apa? Dicara apa? YouTube-an dening mriki. Eh, Batak Mbayate 50 nukang nggih. Tukange mau lho. Eh, tukange mau. Nggih. Oh, iki kok pundi iki ditrok tiyang mau kok. Ngopi. Nggih. Dan kan bener-bener nang Mas kok terlosing. Dan iki kok kene lho Mas, nggih. Lah enjing apa sabune? Ku dhewe ngono. Halah wong ngarep. Nggih. Ngarep Mas ora kapan sepi. Nggih soalnya iki pokoke kacabar corona iki. Lah kula piambang nggih tiyang jaranan. Oh, berarti kenal Eko Pedang. Oh, ah. Ini Mbah Boto karepe Mas Tulis itu kulo sing wong prajurit. Oh. Mbah Boto. Ngaret nek iso. Nawani ngopi. Kan iki kanca-kancane ku atas sing request pengen roh kampung halamane Mbah Yate Sule. Oh iya, tak vlog meh kapan-kapan. Ngisok mriko. Iya ning. Oh, berarti ini griya enggal ke tambal sama sapi? Nggih, wae nek nggih. Sing sampean nyokani dikolo. Nggih. Iku sing ngompak. Apa ni sing griya riken? Sing niki griyane to mboten? Iki griyane, tambane kan enggal. Oh. Kandang jenis kandang nggih, kandange. Nggih, kandang. Kandang menisan digone turu kenek. Nggih. Sampai nggoni sapi, Mas. Iya. Sapine kuat ta. Nggih, ten. Iku wong sing kula badhe sing putra dewa kuwi. Ini niku Wondo. Nggih, Pak Wondo, Mas Wondo. Supri Kanggo. Cek to. Mas Wondo niku pimpinane ngono iki. Sak iki pimpinane nggih. Mas Wondo. Mas Wondo. Sing kuwi sing tukang gasil iki. Nggih. Iki aku lho gak jenenge mandek kok. Kok nyomong kae, kok ngoten to. Balik tak lebih jret-jret. Lah biasane nek ndamel konten YouTube nyuling-nyuling kok ngendi Pak? Lah nggih teng mriki.
sauran gedak YouTube apa pak? Mbak False Melody. False Melody. Yeah. Oh, YouTube yang bahaya teh False Melody. Konco. Konco jenengan. Tapi sampai di apa direkam atau gitu. Bisa sama. Tapi kok dari tahun itu kok ketemu sih jarang aku tuh. Saat ini juara mas. Jarang. Sekali. Jadi sih YouTube ini mendukung lah. Sampun. Kalau ini kakak grup cili-cili, grup dangdut anjar-anjar macam itu. Kan biasanya lek grup dangdut itu lek permelodi, bas, keyboard, tepo kan kakak sih. Sing anjar itu suling. Suling. Iya. Paling orang lek suling ya pemain suling itu ngeben. Sih. Iya. Jadi topi topi curi bensin BP dan kok. Mas benar aku loh mas. Oke. Macam latihan nak buat yang suling ini, buat yang geja. Erul jawab pun Erul. Kalau nggak itu ya lagi ketok materi. Anak putu ni yang ricok. Oh, sampan putu ni. Sampai apa? Sampai. Kudu dia. Pun macam ngejar SMP apa? Kok sama kita nuwayai, Mbak? Kali? Bar kali. Lah, mboten, saat ini berarti sing napa niku jenenge sing ngrekam jenengan biasane pun jarang rekam nggih. Satu bulan dua kali, tiga kali, Mbak. Ditaksir pulau iseng niku. Pasal modal ni punya apa? Ya terang. Saya punya. Dia kat YouTube itu bukan sepi pun saya. Rakyat tanggapan. Tapi dia mendukung lah. Saya tanggapan kami akan bukan sempat mengisi. Karena kan ini kan sepi. Tapi yang tak tutorial asal memperat mengerti lah pas bukan tanggapan. Iya. Pas tanggapan ya setiap tanggapannya ini guru kudi lho? Kulo kapas. Kulo kapas. Mestinya guru apa ya? Udah guru kapas ini kan selesai materinya varian ada kok tapi ini belum tak setiap kesuwur gitu. Iya. Belum kadas bukan Riki Adela Putra Dewa Adila itu Pauwa Gosi Pauwa. Tapi jenis ini kan ya? Apa penyuling pertama Adila itu jenis? Adila ya, pertama lo. Jadi pertama kali Adila berdiri lo ya. Pemain suling jenis kan ya? Ya. Oh, terus Putra Dewa ya? Ya, Putra Dewa dan kau ada lintar balik kau. Kemudian itu jarang kok yang mulai nonton terus mau pas murah mari ya gue loh aneh ini mau sepuluh kan buat kamu ya udah jauh terkenal ya karena semua kan nah ya sebelum kan ini ngeden-ngeden saat itu iya suang kena yang ngeden itu itu pada kekawak trompet. Cuma perompet itu tiap disebul kan bunyi ya mbak. Cuma butuh tekanan kuat. Butuh tekanan kuat ya. Tapi ini jarang pak tiang si main trompet si sakit ngelaguk nih sebuah lagu. Iya. Ini jarang. Soalnya kan trompetnya kok sih. Soalnya sulit kan tidak ada dasar iya. Dari D minor ke A minor diganti pak. Iya. Sehingga saya ke G gitu kan dimana? Iya. Kamu tu sulingnya gamel piamba kamu tu nggak sulung? Nah, kalian kalau gamel piamba lah berhubung saat ini pada saya pring nunggu angel. Iya. Gitu mbak.
soalnya waktu spring itu gampang. Soalnya celakin pulau, itu satu sampu saking. Terus soalnya sama teman-teman itu tipis. Itu mereka itu calon itu kata sak bohong kok nulis 10,000. Wah, lah jos itu. Iya, nggak setuju itu. Iya, pulau. Iya, sak bojone guru nang mesti nggak tahu itu. Sing bakal sapu ya wak ibu ya kan sapu itu pola air kering itu kan terpekan ya iya si dipotong itu pola air kering itu sak itu si bingkong tapi lah di dia sepuling apa say persoalannya sama teman-teman ibu iya ini jalo ya sepuluh belum ikut 10,000, 15,000 bikinnya 20 sama sak bawang kok gede iya jos ini belum bisa menengok dengan suling pasti ini pemain suling sak Jawa Timur itu pasti ini kalau ini tugas dan sebagainya aku yang percaya nah, ya kok sebagainya baik ya itu juga ini yang bisa sadi kalau tapi sana ini dua orang dan gara-gara pringin pringin ini orang ngamuk bang? Orang ngamuk pringin? Pringin ini memilih sini kenceng, pertama kenceng sing tua mpeng Jawa apa mpeng kuning? Kuning yang ngarani yung pereng tepus pereng uloh pereng uloh pereng uloh iya sing rosa dua kenceng ini pak, mereka tua tua iya dia orangnya sih emang jadi barang sakrat atau iya soalnya kan menurutku kan kita main sapu dan sapu kan minimal nanti sing 4 meter kadang-kadang 4 meter sing kurang harus bengkong sing kenceng ya udah dua menurutnya itu pundi gitu ya mbak itu kiriman saking Pasuruan oh kirim iya, terus yang medunten itu ngeribu bakal sapu ya iya lalu itu damel garanam itu kan ya apa ini kerjasama kali bakal pring pring itu satu pring iya oh my god, kene berarti. Oh my god, kene berarti. Ini iki yo oh my salam. Ini suling sing. Es. Suara Pak Kang. Sulinge mbah ya. Sing tuwa ngeten iki lho. Oh nggih. Toro. Nggih, kula nang ngriki ya sing tuwa niku. Pokoke ning koyo semacam panune lah tempat. Oh, tuwa nang. Pet. Wali pas wae. Isu dengan wawah serang kotak iya cek muni ini pun di pak mungkin ada nama ini G intro sepiring berdua bosong muni borang ini intro sepiring berdua udah sangat sebulan piring berdua kok ngangguk G makanya ngangguk A nah kemudian G tak peduwe tak peduwe nah kalau konco-konco inilah Mbah Yade sesepuh pemain suling yang sudah punya nama se-Jawa Timur kalau saya mengatakan. Mengapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena saya juga bisa main suling, merangkai tangan payung. Kali ini inilah Mbah Yade
pemain sulung pertama kali grup orkes ternama papan atas Adila. Adila. Adila, inilah babat alase katakanlah gitu ya, perintis orkes Adila. Babat alase Adila ini Mbah Yadek pemain sulungnya. Sehubungan Mbah Yadek banyak kesibukan merawat sapi dan lain sebagainya, layaknya seorang sesepuh, maka ya setelah main di grup dangdut senyandai itu orang yang bilang. Es bro. Malah repot-repot bu. Aku tak ngomongan kemana ke. Kalau tinggal ngulon kembali kata itu. Era lali ranggo mantel ru lho. Aku kuingine dan sampai di sini temanku semuanya, kita undur diri dan terima kasih sudah menonton potret kehidupan di Sata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.